biar merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, Cakrama TV. Nih, pagi ini ya, saya akan coba mereview ataupun memberikan penjelasan ataupun memberikan informasi ataupun tata cara kita menggunakan booster blue cover ya. Nah, ini tuh fungsinya buat membunuh virus ataupun bakteri pada ikan ya. Nah, kita lakukan di pagi hari. Oke. Nah, kegunaan dari booster blue cover ini adalah, nah, coba kita akan baca sedikit di sini ya. Membasmi, nih, kegunaannya itu membasmi virus, bakteri, dan jamur yang ada di lingkungan maupun yang nempel di tubuh ikan ya. Menyembuhkan penyakit infeksi kulit pada bagian kepala, pingsang, strip, dan borok kulit serta jamur mulut ya. Terus manfaat lainnya yaitu meningkatkan nafsu makan ikan dan udang ya, menyembuhkan penyakit dalam waktu cepat. Oke, dan mudah larut sehingga lebih cepat dan efektif. Nah, ini kegunaannya ya, untuk dosisnya untuk pencegahan ya, ada untuk pengobatan ya, bisa teman-teman baca di sini. Oke. Nah, takarannya gimana ya? Kita akan langsung praktek caranya ya. Oke. Nah, di sini saya sudah siapkan satu gelas air yang sudah saya isi ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan tuangkan satu tutup botol ini ya. Oke. Ini fungsinya untuk mengobati ya ataupun mencegah borok ya pada ikan. Oke, kita tuangkan ini. Ini kapasitasnya tergantung dari besar kecilnya kolam ya, kolam milik teman-teman. Oke, jika sudah, saya akan coba tuangkan. Coba sini, sedikit-sedikit saja. Aturan kalau bisa disemprotkan ya, biar merata. Oke, saya pakai ini aja. Biar merata. Apalagi kalau kolamnya, kolam ikannya masih baru ya, dalam keadaan baru pun dalam renovasi ya. Ini kan saya pakai tembok ya, di tembok, nggak pakai tanah lagi. Jadi rusak ke bagian samping-sampingnya. Apalagi kalau ikannya baru dipindah itu, si itunya pada borok ya. Makanya kita harus pakai ini untuk mencegah ataupun sekaligus mengobati. Oke, gitu aja ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga panduan yang singkat ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang hobi budidaya ikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.